Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Admin di channel Trading Saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas seputar saham yang mana frekuensinya itu sangat tinggi ya. Di sini ada beberapa saham yang sudah kami bahas, yaitu ada saham Foto, Siko, Bumi, Bevik, IPPE, BEBRI, Serat, UVO, BBCA, Bell. Dan kali ini kita akan membahas BBYB ya, untuk saham BB ini ya, karena menarik sekali ya, dia masuk di radar kami. Dan sebelum kita membahas saham BBYB ini, disclaimer on ya, kami tidak mengarahkan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Keputusan menjual atau membeli itu ada di tangan kalian masing-masing. Dan sebelum kami membahas saham BBYB ini, baik kalian ingin di review silakan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan mereviewnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info ya teman-teman. Kita langsung ke topik utama, yaitu membedah saham BBYB. Bagaimana untuk saham BBYB, kenapa dia kok ramai sekali ya pada hari ini ya. Kalau kita lihat ya, sebelumnya jangan lupa jangan di skip video ini agar tidak ketinggalan info ya teman-teman, bahwa saham BBYB ini dia ini baru naik satu kali ya, setelah dia menjebol resist atasnya ada di 1700, dia mulai rame ya di akhir minggu-minggu ini ya untuk saham BBYB ini. Tapi kalau kita lihat secara volumenya, volumenya cukup kecil ya untuk saham BBYB ini, dia digerakkan oleh bandar ya teman-teman. Dan kalau kita lihat saham BBYB ini mulai melandai ya, mulai turun ya. Jadi bagi kalian untuk saham BBYB ini baiknya itu untuk trading, kalian bisa antri di harga 960 dan juga di harga 966. Untuk target sellnya ada di 1000 dan juga di 996. Kita harus buktikan di stock price nya ya untuk saham BBYB ini. Bid offernya ini 57.000 dan offernya ini 31.000. dan kalau kita lihat secara asingnya terus distribusi ya 2 hari berturut-turut, dan secara dailynya dia itu kemarin itu dia naik ya, naik arah dan dia akhirnya turun. Tapi kalau dilihat dari opennya tadi itu dia menyentuh di harga 1070 dan high-nya ada di 1075, adapun low-nya ada di 960. Dan jumlah frekuensinya ini mencapai 19.000 orang dan volumenya mencapai 1.700.000 dan nilai transaksinya mencapai 174 juta. Dan kalau kita lihat secara finansialnya, saham BBYB ini sudah agak wajarnya itu sekitar 229 ya, dan dia 4 kali lipatnya ya. Dan kalau kita lihat secara newsnya untuk saham BBYB ini, bahwa BBYB ini mencatat pendapatan bunga bersih senilai 982 miliar ya pada 30 September kemarin ya untuk saham BBYB ini. Dan kita harus buktikan di stock broker transaksinya BBYB ini siapa yang gerakan, ini adalah Bandar PD, LG, CP, GRYB ya. Dan yang distribusi ini adalah AZ, MG, AK, AF dan juga BK ya untuk saham BBYB ini. Bank Neo Komersi ya. Jadi dia sudah naik di atas seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kita akan membahas saham selanjutnya ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.